masih tutup. Sat. Mau masuk aja ngantri guys, soalnya belum buka sih di Summarecon. Ngantri semua kok. Udah masuk guys, akhirnya buka. Tapi tetap cek suhu. Tapi kayaknya sekarang nggak pakai barcode deh di Summarecon guys. Awal-awal iya pakai barcode, sekarang udah nggak pakai barcode deh. Soalnya tadi gue masuk itu nggak disuruh pakai barcode kayak awal-awal pertama masuk. Jadi langsung cek suhu, udah masuk. Mungkin karena masih pagi kali ya. Jadi nggak begitu gimana ya, nggak begitu terlalu peraturannya ketat gitu guys. Tapi lumayan juga ya antusias masyarakat kita sama mall. Palingan ini pengunjungnya ini masih ada 200-an mungkin. Soalnya masih sepi guys, masih pagi banget, jam 11 siang ini. Nah. Outlet-outletnya aja masih pada tanya. Coba itu ada satpam. Lu tanya nih. Itu satpam. Di luar itu. Gak apa-apa tanya. Di acara di situ. Dan guys, SPG-nya kayaknya di atas mungkin ya. Disuruh beli apartemen guys. Itu tanya satpamnya, biasa adek gue begini nih. Mari ya. Oke. Sukun ma on satpam on sukun. Sukun itu artinya tanya ya guys dalam bahasa Batak.
Okay. Hasoman itu artinya teman. Jadi kali ini kita bikin ngomongin hasoman. Okay, hasoman, hasomanku yang dimanapun berada, jangan lupa kemana-mana harus pakai masker dan selalu cuci tangan. Dan selalu ingat, jaga jarak antar warga yang satu, warga yang lain, warga yang satu, warga yang lain. Masih sepi ya guys. Guys, kita pakai bahasa ini aja guys. Batak ya, hasoman-hasoman. Jadinya hasoman-hasoman. Apa kabarnya semua hasoman? Oke, hasoman. Sampai ketemu lagi nanti ya. Bye bye. Kenapa? Biar enggak. Iya, biar enggak. Tunggu agak medium aja noh. Ah, bosan. Enggak, nasi-nasi aja. Kenapa? Kamu di suari ya? Biar enggak terlalu... Nah, jadi gini deh, kita langsung pulang. Suari ya, ambil yang pakai. Bau ya? Iya lah, sepi guys. Sepi. Tuh, sepi, sampai di atas, sepi. Cari yang ada pakai sendu sama minum gitu, jadi nggak usah bolak-balik. Di sini ada inian kan, Okben atau Okben. Atau apa gitu kayaknya di atas sini deh. Okben. Masa sih udah on biasanya adik gua goblok. Apa yang ada di sini? Ada. Ya. Bangkunya dijarak-jarakin lumayan deh. Kalau dari ubinnya dihitung nggak ada 3 ubin. 1, 2, 3. Jadi jaraknya meja satu ke meja yang lain hitungan dari ubinnya 2. Ada yang 2, ada yang 3 guys. Ya kayak di sini. Oke. Jangan lupa subscribe, like, komen setiap video aku ya, hasoman yang cantik and ganteng, super ya.